Mari kita berdoa. Syukur kepada-Mu ya Tuhan atas hari yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebentar kami akan disapa oleh firman Tuhan. Berkati setiap kami, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita beraktivitas, kita terlebih dahulu disapa firman Tuhan. Renungan hari ini Sabtu tanggal 9 Juli 2022 yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ikon pujion nasida majahoba ala asini rohana, dohot halongangan akana binahenna tujolma manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Mazmur pasal 107 ini, ada 4 kali nats ini dituliskan. Pemazmur mau mengingatkan agar semua umat mau memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala perbuatannya yang ajaib. Sebab Allah sangat peduli dengan segala pergumulan umatnya. Dikala mereka haus dan lapar, Tuhan mencukupkan. Dikala mereka sakit, penyakit, Tuhan juga menyembuhkan. Bahkan Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan. Sampai saat ini, Mazmur ini masih sangat relevan bagi semua kehidupan orang percaya yang dalam kesesakan dan penderitaan. Saat kita memerlukan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena hanya Tuhan yang dapat menopang kita. Kemurahan Tuhan yang sudah kita terima adalah bukti bahwa kasih-Nya sungguh tidak bersyarat dan tanpa batas. Untuk itu kita harus senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan atas segala penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Dengan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita dan melakukan apa yang diinginkan Tuhan yang seturut dengan firman-Nya. Tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri, karena semuanya anugerah dan pertolongannya. Ayat pertama dikatakan di dalam nats kita hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita juga patut bersyukur dengan membaiknya keadaan kita sekarang. Setelah lebih 2 tahun kita dilanda kesusahan karena pandemi, walaupun mungkin hingga saat ini imbasnya masih terasa, ekonomi yang masih sulit, tapi satu hal yang kita yakini, Tuhan senantiasa menyertai kita. 1 Korintus 1 ayat 4 dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur pada Allahku karena kamu, atas karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Pujilah Tuhan dan tetaplah bersyukur dalam segala hal, karena Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan boleh memperteguh iman percaya kami dalam menjalani hari-hari kami.
Segala aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berkarya melalui hamba-hambamu. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami menerima berkatmu di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.